ampun, ampun. Teman-teman, pokoknya sekarang kita harus cari alat. Pokoknya kita harus bisa lawan hantu itu. Ini dia. Mana aku tahu. Yang penting hantu kepala macan itu nggak gangguin kita lagi. Aku ngumpet sini aja deh. Semoga kali cepet datangnya. Orang kampung dengar gimana? Ah, berisik aja sih. Tenang-tenang bagaimana sih? Bapak tahu nggak? Di dalam itu ada anak saya sama teman-temannya terperangkap. Aduh, tenang punya. Anak saya udah teriak-teriak di dalam tadi di telepon. Oh, ya udah sampai tapi tadi lah. Ya jelas nggak bisa dibuka yang sayangnya di situ. Ono kali lo. Eh, kuncinya ada di sana. Iya, tak buka. Cepet-cepet. Aduh, Zara sabar ya sayang. Bu, dikunci juga bu. Nah, kalau aku manjat nanti aku diterakin maling loh. Buka deh pokoknya. Zara. Masih berisik aja nih bu. Buka. Tenang, ada ansip ini. Zara tunggu mami. Macan tangkap kita gimana dong? Tapi kalau misalnya kita nggak buru-buru nolongin mereka, takutnya mereka diapa-apain. Gimana? Yuk. Sakit kepentok, ih. Kalah.
lolos dari hantu berkepala macan itu. Terus aku lihat kalian terpojok. Tadi soalnya aku lihat ada saklar lampu. Terus aku matiin aja biar bisa nyelamatin kalian. Kayaknya hantu itu lapar. Dia udah makan penjaga sekolah kita. Aku dimakan takut. Tapi aneh deh. Soalnya pas aku mau nyelamatin Mochi, masa hantu berkepala macan itu bisa aku pukul deh. Biasanya kan hantu gak kelihatan, jadi gak bisa kepukul. Itu hantu bisa hilang gitu aja? Iya, Pak Rete. Yang aku bingung, Pak Rete. Hantu muka harimau itu kenapa datang ke sini ya? Juga bingung bisa cepat kayak gitu. Hah? Pak Rete? Wadaw! Ini Hansiper sama Bu Messi. Kenapa pada nggak joprak di dia? Waduh, tidur-tiduran gini. Mi, jangan-jangan mereka pingsan gara-gara hantu itu, Mi. Coba-coba saya bangunin Bu Messi. Bu Messi, bangun Bu Messi. Bu Messi. Bu Messi. Aduh, gimana tuh, Pak Rete? Juga nusarek ya, caranya. Aduh, nggak ada yang bangun satupun. Langsung tutup aja lah pakai pasir kalau nggak mah. Hei, Pak Rete, emang ini korban tabrak lari. Mendingan panggil keluarganya, Pak Rete. Eh, sama aja. Ada koran bekas nggak? Ih, Pak Rete jangan bercanda tuh. Hei, Harudang. Hei, Hansipers, bangun dong. Kicara nama tuman ya, Bu. Nantilah. Hei, Pak Rete, orang lagi pingsan. Pahit, pahit, pahit. Pak Rete kan jenderal di kampung ini. Berarti Pak Rete yang maju. Ayo! Hey, tetep aja leher saya mah ngetahan gigit. Tapi Pak Rete gimana kalau dia nyerang kita? Mending nyerang Pak Rete aja tuh. Jangan, aduh. Iya, jangan cepet Pak Rete. Jangan. Pahit, pahit, pahit. Aduh, jangan. Ampun, ampun. Teman-teman, pokoknya sekarang kita harus cari alat. Pokoknya kita harus bisa lawan hantu itu. Iya, ini dia. Pokoknya kita harus saling jaga. Kita tunggu aman-aman aja, Kong. Iya, Bella. Awas kalau kamu berani sama aku. Itu hantu bisa hilang gitu aja? Iya, Pak Rete. Yang aku bingung, Pak Rete. Hantu muka harimau itu kenapa datang ke sini ya? Juga bingung bisa cepat kayak gitu. Hah? Pak Rete? Wadaw! Ini Hansiper sama Bu Messi. Kenapa pada nggak joprak di dia? Waduh, tidur-tiduran gini. Mi, jangan-jangan mereka pingsan gara-gara hantu itu, Mi. Coba-coba saya bangunin Bu Messi. Bu Messi, bangun Bu Messi. Bu Messi. Bu Messi. Aduh, gimana tuh, Pak Rete? Juga nusarek ya, caranya.
Aduh, nggak ada yang bangun satupun. Langsung tutup aja lah pakai plastik.